Yo yo guys, balik lagi di channel Dianre, balik lagi di FIFA 22 Ipswich Town Road to Glory Karimot episode ke-97. Episode kali ini kita bakal mengawali episode melawan Bayer Leverkusen ya, round of 16 UCL. Dan langsung aja kita ke gamenya, ke match langsung. Gas. Kita bakal terbang ke Leverkusen. Apa ya? Bayer Leverkusen kotanya di mana ya? Leverkusen kan? Enggak tahu sih. Ya, pokoknya itulah. Kita bakal ke kandang Bayer Leverkusen O4. Ya, O4 mas Schalke ya? Tahu deh, lupa deh. Ya, kick off Leverkusen versus Ipswich. Round of 16 UEFA Champions League. Ini Leverkusen timnya kuat loh. Ada Krejci, Diaby. Krejci itu yang pernah kita incer kan. Terus ada Bentancur, depannya Darwin Nunes, kanannya Kostic tuh lihat. Agak gila kan Leverkusen ya. Enggak heran mereka lolos ke round of 16 sih. Oke. Elkan melawan Darwin Nunes. Awas, hati-hati. Awas, Nunes. Oh, speechless. Gila keren banget gue liat Nunes. Kok bisa? Itu gimana? Ujung banget pak. Gila di placingnya ke situ loh. Gokil. 1-0 buat Leverkusen. Menit ke-6. Waduh. Bahaya nih menit ke-11. Corner buat Leverkusen. Diaby. Umpan ke tengah. Kiminje, Kostic. Astagfirullahaladzim, Kostic. 2-0 buat Leverkusen, menit ke-13. Wah, bahaya sih ini sih. Oke, Jackie. Oke, Kasur Montes dapat. Itu Wills. Let's go. Oke, ambil bola Wilks. Bagus. 2-1. Bagus. Sebenarnya nggak leg ya, leg pertama nggak harus menang juga. Kita bisa bounce back di leg 2 sih. Tapi itu pun kalau nggak menang ya. Tapi ya kalau bisa menang ya lebih bagus. Ayo. Baru menit 18 kok. Nggak apa-apa, 2-1. Masih jauh. Masih jauh. Waktu masih banyak. Ayo Jackie, ke Wilks. Gak usah deh. Wilks. Diumpan. Oh enggak. Oh my god, let's go. Ditendang sama Wilks. Gue kira bakal diumpan. 2-2. Bagus. Langsung comeback. Oh Jackie. Pasnya pinter banget loh. Dinukikin ke depan sama Jeki. Bagus. Menit ke-30. Dua sama. Bagus. Itu dapat bola. Yeay. Bagi-bagi lagi masih Castro. Oke, menit ke-33. Kostic. Oke, diumpan ke Rosier. Untuk Kostic lagi. 1-2 mereka berdua. Iya. Oke, Rosier juga. Buang-buang. Apa sih? Gila, hampir bunuh diri loh. Oke, Burns. Lari nih Burns. Kosong Burns. Tusuk. Enggak, diumpan ke Castro. Itu tengah Wilks. Astagfirullahaladzim. Kenapa yang melebar banget? Si Wilks. Diaby. Untung dia shoot dari situ loh. Untung gak dilariin ke depan. Oke. Babak kedua. Menit ke-54. Greenwood. Lariin Greenwood. Tengah kosong. 3-2. Gila, untung mantul ke Castro loh.
balik lagi 3-2, bagus, let's go. Untung mantul lagi, cok. Wah, itu kalau nggak gol sih susah sih. Bagus-bagus, untung mantulnya ke palanya Casero Montes loh. Gol pertama buat Casero Montes harusnya, buat Ipswich. Let's go, 3-2, comeback bro. Dari ketinggalan 2-0 di menit 20-an kita comeback. Burst. Lah. Leverkusen apa ini? Gulls. Hat-trick. Oh my god. Wah, Leverkusen babak kedua ngablu. Wah, pusing. Mereka pusing pas itu. Capek deh. Apaan, kenapa tiba-tiba Burns bisa nusuk begitu? Backnya lowong banget Leverkusen. Lagi-lagi Malik Wilks. Hat-trick, Pak. Gila. 4-2. Apakah 8-2? Sepertinya tidak. Gak tahu juga sih. Jackie. Itu Wilks kosong tuh. Wilks. Ya, offside. Udah bagus banget loh itu. Oke, Diaby diganti sama Paulinho ya. Dan kita juga masukin 2 pemain baru ya. Dan James gantiin Petkovic. Itu Wilks. Oh my god. Wilks ke tengah. Dan Rods. Gol debut. Itu. Gue bahkan belum nyebut Dan Rods juga masuk gitu. Udah ngegolin duluan. Dan Rods. Pemain baru dari Twente. Temennya Hilgers, tapi sayangnya Hilgers cabut. Dan Rods baru masuk. Dan dia baru masuk, langsung ngegolin. Sentuhan pertama buat Ipswich. Langsung jadi gol. Melawan Leverkusen. Gol kelima di pertandingan ini. Buat Ipswich. Dicetak oleh pemain baru kita, Dan Rods. Postik. Elkan hampir bikin penalti. Untung aja. Aman, masih aman. Oke, Dan Rods. Wilks. Kosong banget, gila. Itu Greenwood. Atau siapa, terserah. Dan James. Wah, gila. Sumpah ini Leverkusen ngablu sih, babak kedua sih. Ngablu banget, Pak. Apaan kosong begitu? Pasti mereka sombong. Teman-teman main di kandang. Oke, masuk ke menit 86. Sudah di penghujung pertandingan. Ya, ini udah pasti menang sih harusnya ya. Sampai tiba-tiba ke comeback 4 gol sih. Pakai kejebolan lagi 6-3 jadinya kan. Orang mau 8-2, enggak bisa 8-2 deh jadinya. Kalau udah kejebolan 3 mah enggak bisa dong. Betul, Bartley masuk ya, gantiin Castro. Waduh, coba aja dapet tuh. Burns itu jatuh loh. Gak pelanggaran, sit. Wah, sit mah. Udah, sit. Abis. Let's go. 6-3. Dari ketinggalan 2-0. Balik unggul kita. 6-3. Malik Wilks hat-trick. Gila, posisi kita rendah banget, Pak. XG kita 8 loh. Harusnya 8-2 ini, aduh. Saya kan pengen jadi kayak Bayer dan Munchen 82. Tapi possession gila rendah banget ya, 4-4. Kita babak pertama yang kalah banget sih. Padahal babak kedua kita menang loh. Tuh. Cuman karena babak pertama terlalu kalah jauh. Jadi dia akhirnya masih 44%. Wilks. Gila, Wilks 3 gol, 2 asis, Pak. Dan Rods baru masuk 1 gol. What a debut. Dan James gue ngegolin mulu loh. Oke, langsung aja. Langsung bakal lawan Liverpool di pertandingan kedua episode ini. Dan kita bakal main di Anfield ya. Kita main away mulu nih. Alvarez siapa di left back? Gila. Zaniolo, Fabinho, Keita, Phillips,
Torres, Christensen, right back yang kita pengen beli juga, tapi Thiago main di center forward. Aneh banget. Gila. Ya udahlah, langsung aja. Gak peduli gue sama taktik Jurgen Klopp. Yang penting udah fokus aja. Kita ensure kemenangan. Let's go. Pergi ke Anfield. Lagi-lagi gue bilang ya, Liverpool ini kan paling gampang ya kita lawan ya, tapi gak tau lah. Semoga aja kita menang mudah lagi di sini. Karena seperti biasa ya. Biasanya kan begitu. Liverpool paling gampang. Ya kick off, BTW lupa bilang gue. Oke. Pau Torres. Eh gila, passingnya bagus amat. Ya Liverpool sih. Waduh. Luis Diaz. Buy one sama Burns. Aduh. Tuh Alvarez, Alvarez siapa gila? Left back. Fabinho. Ayo ajar, ayo ajar. Aduh, si ajar. Nah, bagus. Oke, Ohare. Left wing. Dari kiri. Crossing ke tengah. Oh enggak, cut inside dia. Mehmeti. Wilks. Astagfirullah. Diblok sama Phillips. Oke, Tyrone Mings. Overlap ke depan. Itu Ohare kosong. Oh bukan, Petkovic. Oh, masih dapat. Oke, di bari. Burns. Bartley itu. Bartley. Hah. Asum. Wilks. Shoot lagi. Wah gila defense Liverpool pak. Hah. Apaan gila. Kuat banget. Padahal gak ada Van Dijk loh. Ya ada Pau Torres sih. Oke Jorge. Umpan ke Wilks. Flank kiri. Diputar aja terus sama Philips sama Wills maksudnya. Ya dibare. Gara-gara salah nyebut nama itu pasti. Oke, masuk babak kedua. Menit ke-46. Memeti umpan ke Petkovic. Petkovic, shoot. Wah, kali Son. Son. Dan gitulah Son. Waduh, gimana gak golinnya. Wih, Petkovic. Oke, ayo. Bartley. Mati, KD. Aduh, salah. Salah udah bukan, udah gak di Liverpool ini. Berarti bener. Bartley. Wah, asu gila Alisson. Jangan sampai Alisson gue beli juga loh. Gak lah ya. Kalau Alisson mah gak lah. Mas Dias. Salah. Eh, ternyata salah masih di Liverpool, cok. Goblok. Kenapa gue bilang salah udah gak di Liverpool? Eh, Tyrone Mings. Bartley. Sumpah ini apaan lawan Liverpool, tumben banget. Menit ke-60 belum pernah ngegolin. Ini Liverpool sih beda sih ini sih. Gak kayak biasanya. Atau kita yang beda. Gak tau lah. Oke Bartley. Bukan, Danrots masuk. Jadon Anthony. Baru masuk juga nih, Danrots sama Jadon Anthony. Astagfirullahaladzim Jadon, gak kencengan. Padahal itu kesempatan bagus banget loh. Zaniolo. Aduh. Ayo Burns. Masa lawan Alvarez. Bagus ajar. Bagus. Let's go. Oke. 083. Belum ada gol juga loh. Oke di bare. Ke Danrots. Itu ke Petkovic. Oke. Petkovic. Itu tengah. Yes. Akhirnya. Menit 85. Late game, lagi-lagi late game. Udah kayak Real Madrid. Bener-bener kayak Real Madrid ini Ipswich-nya. Tukang comeback sama tukang late game. Bener-bener. Bagus. Ya kalau bisa jangan late game sih. Maksudnya kalau bisa selesain dari awal ya selesain aja dari awal. Kalau begini bikin panik gitu. Kalau menit-menit terakhir begini bikin panik ya. Walaupun jadi keren sih. Cuman ya jantung berdebar gitu. Mau salah
Jangan dong, jangan dong, jangan dong, jangan dong. Save him, oh my god. Hotel nice. Bagus, bagus. Narin, 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 narin. Wish. Liverpool. Gas kasar. Mereka sudah mulai kasar. Eh. Oke, ajar. Bagus. Wilks. Lari Wilks. Liverpool pada di depan semua itu. Ayo, 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 kosong lagi, kosong lagi, kosong. Ke tengah. Petkovic itu kosong. Let's go. Bagus, bagus. 2-0, clean sheet. Udah, ini udah gak mungkin kedibolan. Karena udah habis waktunya, Pak. 2-0. 3 poin lagi, lawan Liverpool. Bagus, bagus. Let's go. 3 poin. Kita ambil dari kandang, Anfield. Gak serem, Anfield buat kita gak serem, bro. Let's go. Tuh lihat, lihat highlight nih barusan. Alisson semua, cok. XG kita 6. Udah SOP padahal itu 6 gol. Tapi masuk cuma 2 biji. Itu Alisson kayak apa? Ini bodo amat. Yang penting hasil akhirnya menang. Petkovic 1 gol 1 asis. Bagus. Tyron Mings 7,2. Nah, Elkan hati-hati tuh, ya. Itu kenapa gue beli Tyron Mings? Biar panik Elkan. Nanti kalau Elkan enggak perform, Tyron Mings terus lo yang main lo. Hati-hati aja. Oke, ini kita cek dulu top scorer Premier League tadi. Gila Petkovic ini asis. Asis 5 biji, 5 besar kita semua, Pak. Wilks 26 asis. Di clean sheet juga ada Savin di urutan ketiga. Bagus. Oke, kita habis ini lawan Newcastle di akhir bulan Februari ya. Oke, kick off. Live from St. James Park. Ini kita main away mulu. Baru sadar gue. Oke, corner buat Newcastle. Fraser. Bagus Tyron Mings. Tim panik aja. Ini Wilks. Counter attack. Narin Wilks. Nah. Ayo. Itu Jaden. Tuh. Asu. Kok bisa gak gol, gila. Itu tipikal Ipswich banget gol. Dapet lagi. Dan James. Let's go. Kok bisa? Wah, ini gol out of nowhere. 1-0 dan James. Bagus. Bagus. Jaden bagus dicongkel. Ih, bisa gitu loh gol dari situ dan James. Gak jelas dan James. 1-0 menit 14. Bagus. Hanging up the boots, Paul Dumet mau pensiun dia. Masih main nih dia. Kayak umur 50 tadi. Dan James. Ball, dan James. Shoot. Aduh. Sayang banget gak masuk itu. Ayo. Tambahin, Samek. Samek, namanya aneh amat Samek. Paradela. Scarlet. Ini Scarlet, Scarlet. Scarlet Lightning. Bukan ya, Scarlet Tottenham Hotspur. Iya gak sih? Dan Scarlet kan? Fraser. Arnaiz. Buset. Di crossing dia. Dan masuk loh. Asu juga asal satu sama. Paradela yang golin. Ini gara-gara ngejok Scarlet Whitening anjing. Bangke lah. Emang entah kenapa setiap gue ngejoks pasti kejebolan gitu. Asu emang. Oke. Babak kedua. Megas banget sih Newcastle baru juga mulai. Babak kedua udah nyerang aja. Fraser. Dionjo. Bagus ajar. Untung aja ada ajar ya kan.
Dan Rhodes, Gardai, itu kiri kosong tuh, Dan James. Let's go, ayo Dan James, ayo please, Dan James. Deng. Kenapa nggak ditendang, Dan James? Samek, bagus Burns, itu depan, Jaden, please lah, Jaden. Wah nggak benar Jaden. Wah Jaden lagi anjep banget sih. Gila, gitu aja gak masuk loh. Oke ke Dan James. Pendek aja. Closing dia kehajar. Aduh. Tyron Mings dapet. Aduh. Samek. Gua samek loh. Paradela. Diumpan ke Vargas. Aduh ngelus be. Bagus Evin. Bagus Evin. Untung aja. Dan James. Larin Dan James. Larin, ayo. Itu Jaden. Deng. Oh my god, Jaden. Gak bener. Wah, Jaden lagi anyep banget, asli. Anyep. Depan gawang. Vargas lagi gila. Ngacir banget dia. Ajar. Bagus ajar. Habis ini kita bakal lawan Wolves ya. Oke, Wilkes. Bagus. Bagus dribbling Wilkes. Gila. Ayo Wilkes. Terus. Solo gol. Ayo. Ampus Anda itu Castle. Let's go. Malik Wilkes. 2-1. Bagus banget solo run. Solo gol. Dribbling sendiri lari. Bagus. Oke, Jackie. Itu ke Wilkes lagi. Aduh, gak dapet. Oke, Greenwood. Ke Wilkes. Oh my god. Apa sih? Depan gawang. Pengincernya. Ini mulu. Samping gawang mulu. Dan terus ganti ya. Greenwood yang masuk, oke ajar. Jackie. Greenwood. Ayo Greenwood. Dan James, Wilkes. Aduh. Awas, hati-hati. Awas, Newcastle lagi nyerang tuh. Nah oke, langsung dapat lagi. Ayo Greenwood. Itu ke Wilkes, kosong banget Wilkes. Udah, ayo 3-1, udah 3-1 ini, udah. Asu. Gila, Audero lu. Hah? Apaan sih? Corner buat kita. Ini harusnya serangan terakhir sih. Wilkes. Crossing. Darday. Let's fucking go. Let's go. 3-1. Ini kan enak ya. Nyaman gitu loh. 3-1. Bagus. Tapi Newcastle sih gila sih. Bagus banget loh. Gol pertama buat Darda. Ini kayak gol pertama dia buat Ipswich gak sih? Selama 2 musim ini. Tapi gue rambut lah. Mau gol pertama, mau gol ke 20.000. Intinya 3 poin. Bagus. Terus kokoh di puncak terus. Menang terus. Walaupun memang gak senyaman kemarin-kemarin kan ya. Menang 7-0, 7-2, 5-0 lah. 6-2 lah, 6-1. Kita menangnya tipis-tipis sekarang. 3-1, 2-0 ya kan. Gak apa-apa, intinya 3 poin. Bagus. Karena kiper menggila juga pak. Ini gue yakin XG kita tinggi sih. Coba aja kita lihat nih. Tuh kan. Lihat. XG kita nambah lagi loh. Tapi possession kita kalah lagi. Gila. Kalah mulu ya sekarang ya possession deh. Biarin deh. Wilkes 1 gol 2 assist. Lagi-lagi ratingnya 10 Wilkes.
ini nggak jelas sih Wilk sih. Sampai dia tahun ini nggak dapet Ballon d'Or nggak jelas. Oke, kita langsung aja lawan Wolves di Emirates FA Cup dan bakal rotasi sih ya, bakal rotasi tuh. Dan Daniel Perez masuk, Castro Montes main di tengah, Greenwood, terus Elkan main lagi di kanannya, kita mainin Maitland-Niles, kirinya Dardai, Ethan. Oh iya, gue ganti formasi di sini 4-3-3 tetap, tapi mainnya Cam dan double pivot di belakangnya. Jadi Ethan duet sama Castro, Greenwood jadi Cam di depan, nomor 10 sendirian. Antoni di kanan, Wilks di kiri. Schofield juga masuk ke bench. Kipernya Ojeda ya. Terus Norgaard juga masuk, Houghton juga masuk, Pickering juga masuk. Ya. Dah, masuk aja. Lone Wolves di Portman Road, akhirnya main di home juga. Oke, pertandingan terakhir di episode 97. Kick off melawan Wolves Emirates FA Cup. Kita mainin apa namanya? Tim rotasi ya, walaupun Wilks main sih. Karena ya, kita juga mau lolos round selanjutnya kan. Dan Wilks juga ngincer gol. Jadi, kita tetap mainin Wilks. Oke, Adama. BTW Wolves tuh tim ini loh, championship. Jadi mereka tidak sekuat itu gitu loh. Bagus Maitland-Niles. Benza. Jadi striker Benza. Bukan ada winger ya. Adama juga main di kiri loh, agak aneh sih. Oke, Ethan. Ait Nuri. Ayo pressing terus. Aduh. Bagus pressingnya, bagus. Bukan sampai panik tuh Adama. Salah passing dia. Itu Daniel Perez. Dum. Yes. Bagus Daniel Perez. Let's go. Bagus, bagus. 1-0. Dan cakep. Bagus, 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 bagus. 3 gol di 2 pertandingan Emirates FA Cup buat Daniel Perez. Ini kalau nggak ada Petkovic, emang sebenarnya Daniel Perez yang bakal jadi striker. Cuman kelemahannya itu benar-benar terlalu parah pak passingnya. Jadi makanya tetap butuh Petkovic gitu loh. Kalau Daniel Perez bisa passing aja, gue nggak mungkin beli Petkovic sih. Lagi ngomong juga hampir kejebolan. Oke, Wilks, Greenwood, Wilks, itu Daniel Perez lagi tengah. Oh my god, Josesa. Lanjut yang Daniel Perez tadi. Tapi untungnya, karena kalau Daniel Perez bisa passing, kita nggak pernah tahu Petkovic sejago itu sih. Jadi ada hikmahnya Daniel Perez nggak bisa passing. Jadi kita beli Petkovic kan mau nggak mau. Dan ternyata gila, gila banget gitu Petkovic. Jadi kita mendapatkan legend baru ya. Oke, babak kedua. Awas. Baru juga masuk babak kedua, baru gue nyebut babak kedua. Udah kejebolan aja. Aduh, satu sama lawan Wolves. Oke, Benza ke Adama. Ayo ajar. Wah, bagus ajar. Bikin mati aja tuh Adama itu. Bagus banget tackle-nya, gila. Daniel Perez. Bagus juga passing lu. Ayo, Jaden. Please lah, gue lah. Gue lah. Udah, gila Jaden. Sumpah Jaden sih anjak banget depan gawang sih. Daniel Perez. Mau pressing malah kemana tahu. Oke, Greenwood. Greenwood salah passing. Oke, dapat lagi. Salah passing juga pemain Wolves. Jaden umpan ke Greenwood. Greenwood di shooting sama dia. Gila. Shock saya. Shock ini.
What a goal from Ryan Greenwood. Ditunggu sama dia, dipancing buat mundur, buat drop back tuh main main Wolves biar gak kebuka ruangnya, di shoot sama dia. Gila, Ryan Greenwood, our home ground talent. Bagus. Eh, Daniel Perez. Wah, Wolves lagi salah passing mulu nih. Itu Greenwood kosong lagi. Apakah gol lagi? Greenwood. Gila. Berapa menit tuh Greenwood? Hah? Baru juga ngegolin lagi. Ryan Greenwood. Number 25. Sesuai tanggal ulang tahunnya. 25 Juli. Dan masih setia dengan nomor 25 ya. Bagus. Ryan Greenwood. Gol kelima di FA Cup. Itu kanan kosong. Wilkes. Itu tengah siapa? Castro. Loh, kok gak di shoot Castro? Malah di dribbling ke sono. Kayak Norgaard masuk gantiin Elkan ya. Scofield. Berarti kita main 10 pemain loh. Ada yang kartu merah kita. Nanti Elkan diganti. Itu Scofield kosong. Scofield. Oh my god. What? Scofield. Gol pertama buat Ipswich. Asis dari Wilkes. Wah gila bodinya Scofield sih. Fisikalnya itu loh kuat banget. Bagus. Bagus Scofield. Anda DM loh. Tapi ngegolin. Aneh banget. Apakah Anda kayak ini Sergio Ramos? Defender tapi maju-maju mulu. Pasti idolanya Sergio Ramos sih, si Scofield. Oke, okay. Jackie. Aduh, coba aja dapet tuh Wilkes. Mungkin 4-1 udah cukup-cukup, 4-1. Udah, menang. Lolos lagi kita. Yes! Lolos round selanjutnya. Bagus, 4-1. Menang terus ini, enak banget, gila. Bagus, bagus. Ipswich lagi menggila ini. Nah, kan enak tuh, 56% possession. Nah, bagus, bagus, bagus. 2 gol buat Greenwood, tapi man of the match-nya Daniel Perez ya. 1 gol, 1 assist. Bagus, bagus. Lagi-lagi, Castro Montes main di center mid tuh ratingnya 7 mulu loh. Jadi emang dia bagus di center mid sih. Oke, episode kali ini cukup ya. Kita udah mainin berapa? 4 pertandingan. Dan ya, BTW Wilkes juga menangin Player of the Month ya. Bagus Wilkes. Ya. Yeah. Jadi thank you sudah nonton. Kita bakal bertemu lagi episode selanjutnya. See you.